bersama saya Andri Tasmin di sini untuk membahas mengenai tips fotografi. Kali ini saya ingin membagikan tentang tips bagaimana caranya mendapatkan suatu foto yang bokeh, yang artinya belakangnya bisa blur. Subjeknya fokus, belakangnya blur. Nah, ada tiga cara yang ingin saya bagikan, yaitu dengan menggunakan lensa tele, kemudian menggunakan lensa fixed lens atau lensa normal, ataupun lensa tele pun bisa yang memiliki f kecil seperti f2.8, f2, f1.8, itu bisa membuat belakangnya bokeh. Bisa juga kita menggunakan lensa kit dengan cara kita mendekatkan kamera dan lensa ini ke subjeknya sedekat mungkin, sehingga itu juga akan membuat belakangnya bokeh. Bagaimana hasilnya? Kita akan lihat berikut ini. FFX.com. Jangan lupa subscribe terus channel kami di FFX ini untuk mendapatkan tips yang menarik, review tentang fotografi, behind the scene, dan semuanya tentang fotografi. Salam fotografi, FFX.com.